Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Dewawan Bocil. Oke, di episode kali ini kita akan melakukan perjalanan ya teman-teman. Tidak seperti biasanya, kita akan melewati Bulak ya teman-teman. Teman-teman tahu Bulak? Yang tahu Bulak bisa komen di bawah ya teman-teman. Kita akan melewati full jalur hutan yang sangat panjang. Biar menambah kesan perjalanan kita kali ini, saya akan menggunakan mode kamera penumpang. Biar teman-teman bisa merasakan bagaimana rasanya jadi penumpang di bus simulator Indonesia. Oke? Sebelumnya teman-teman juga bisa persiapkan antimo, tolak angin atau sejenisnya, karena kita akan melakukan perjalanan panjang ya teman-teman, full jalur hutan. Ini kita ceritanya melakukan perjalanan sore hari jam 16.30 WIB ya. Karena jalur hutan ini sangat sepi, biar nggak sepi-sepi amat seperti biasa, saya akan menyalakan televisi dan memutar musik koplo. Oke, setuju? Loh, di sini remote TV nih. Wiki sakuan tak jalan nang kene. Oke ya sebelah kiri. Oke lur, kita setel di sini TV nih. Asik, koplone wis diputer. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke. Waduh, mengharapkan apa kek? Duh, ini jalannya kayak kie. Waduh, terapas baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Jan, jalannya bahayani banget. Nah, kayak makin mati tak ora jadi ora ke. Untung penumpangnya ora kena apa-apa ya, lur. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sepanjang jalur ini tidak ada rumah sama sekali, tidak ada bengkel, tidak ada tambal ban, tidak ada warung. Jadi kalau lewat sini harus dipersiapkan betul-betul semuanya ya. Di sini juga tidak ada pom bensin, jadi harus dipersiapkan betul-betul bensinnya ya teman-teman. Takutnya bensinnya habis di jalan ke priwe. Aduh, angger tengah wengi. Arep njaluk tolong maring sapa jajal nek mogok nang tengah wengi, nang tengah alas kaya kiye. Kalau lewat sini juga jalan sendirian, harus ada temennya ya. Kalau pakai motor, kalau pakai mobil ya sama, harus ada kenetnya. Asik karo nyanyi ki. Asik, tarik mang. Ini malah sedikit cuacanya gerimis ya teman-teman, menambah syahdu perjalanan kita. Untung kita masih sore nih ya, jadi masih banyak kendaraan yang melintas di sini. Di daerah teman-teman ada jalur hutan atau bulak yang panjang seperti ini atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pernah melewati bulak atau jalur hutan ya teman-teman, waktu itu pas mudik lebaran pulang kampung ke daerah Purbalingga. Waktu itu saya memakai motor karena lewat Pantura saya melewati Pemalang. Pas melewati daerah Bantar Bolang kalau nggak salah, itu hutannya atau bulaknya sangat panjang teman-teman. Pokoknya jalannya sepi, bikin merinding. Saya saja hampir puter balik. Untung saja ada kendaraan lain yang pas waktu itu mau pulang kampung satu arah. Jadi saya melanjutkan perjalanannya pada temannya. Ke mobil box ke priwe sih? Londok tapi nang tengah tak di komala nang tengah boy salib season. Wah, hati-hati nanjak ya, nanjak nikum. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Walalala, jangan bok. Butuh hati-hati teman-teman.
jalan yang menikung, nanjak, harus hati-hati. Masih banyak juga ya teman-teman kendaraan yang lalu lalang di jalur ini. Aduh, goyang mang, goyang. Gak kerasa perjalanan kita di jam busit ini menunjukkan waktu 17.30 ya teman-teman. Kita nyalakan dulu lampunya karena sedikit gelap jalannya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba melewati jalur ini, silahkan cek saja linknya ada di deskripsi. Tuh di depan nanjak nikung lagi. Hati-hati nikung kiri. Waduh, mangan dalan gitu. Belok kanan, panting kanan langsung. Jan benar-benar ekstrim jalure. Di tengah hutan lagi. Duh, teneng lagune rampung, TV-nya melu mati. Tahu bulat digoreng dadakan. Teneng ana buku tahu bulat ke lewat ngene. Tutulan tahu bulat ngene ya, nang alas ya, orang kawong ya. Oke, saya nyalain dulu klakson teloletnya. Duh, Jan, kayak kaya sepi nyenyet ya. Langka musik ke jajal tak setel maning buk dadi. Nah, ini kan nana musik ke kenanggu moni-moni. Duh, udah sedikit agak gelap ya teman-teman melewati jalur hutan ini. Apakah ini mau dilanjutkan sampai malam? Kayaknya kalau dilanjutkan ini videonya kepanjangan ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan lanjutan video ini di malam hari ya. Oke, di next episode kita akan buatkan part 2 nya melanjutkan perjalanan kita malam hari. Bakalan seru ya teman-teman melewati jalur hutan ini malam hari. Oke teman-teman, mungkin video melewati jalur hutan ini cukup sampai di sini. Nantikan part 2 nya melanjutkan perjalanan di malam hari. Tetap dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan teman-teman juga bisa kasih saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aduh, Jan, tikungane. Apa ke bakul tahu bulat seniki ya. Tuh kayaknya. Kita salib, bahkan harus mulai malam.